Sebuah video yang viral di media sosial hari Sabtu 10 Juni 2023 menunjukkan pertempuran sengit di mana konvoi lapis baja Ukraina yang bergerak menuju ke Zaporozhia masuk ke ladang Ranjau dan dihancurkan pasukan Rusia. Konvoi itu mencakup tank Leopard 2 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley pasukan Amerika Serikat. Video diambil di wilayah Zaporozhia. Video tersebut memperlihatkan kendaraan tempur infanteri yang dipasok Amerika Serikat berulang kali menembak ke arah hutan terdekat. Gambar-gambar tersebut dianggap sebagai bukti kuat pertama dari kendaraan tempur barat yang diberikan ke Kiev untuk mendukung serangan balasan dan dimusnahkan oleh militer Rusia. Menurut The New York Times, Ukraina kehilangan setidaknya 3 tank Leopard 2 dan 8 kendaraan tempur Bradley dalam pertempuran itu.